Bertemu kembali dalam Buletin Awan ini jam 12 secara langsung kami bawakan kepada anda dari dataran Petaling Jaya sempena jelajah Fit Malaysia di negeri yang terakhir di Selangor. Baik, kita semua sedia maklum apabila melakukan kesenaman selain dapat menghilangkan rasa tekanan dan juga menceriakan harian menceriakan anda. Senaman juga semua wanita ingin idamkan tubuh badan yang cantik dan menarik. Justru tidak heranlah kini ramai wanita lebih terbuka untuk melakukan senaman tidak kira di gym ataupun mengikuti kelas-kelas kecergasan yang dianjurkan. Namun di sebalik keterujaan melakukan aktiviti kecergasan, setiap wanita itu perlu ingat rutin yang dilakukan tidak sama seperti lelaki. Untuk wanita, kalau kita nak turunkan badan ini, dia tidak sama seperti lelaki. Walaupun exercise itu lebih kurang sama ataupun ada yang sama. Akan tetapi wanita ni kita nak turun ni dia agak tricky sedikit sebab macam lelaki dia tak kisah. Dia nak buat kaki ke, dia nak buat badan ke, lengan dia besar ke, shoulder dia besar ke. Dia tak kisah. Asalkan besar, dia puas hati. Jelas Nana sebelum melakukan sesuatu rutin itu adalah digalakkan untuk mengetahuinya sama ada sesuai atau tidak untuk tubuh badan. Macam perempuan, kalau kita nak tone, sometimes kalau kita melakukan sedikit, bukan tak appropriate, maknanya teknik yang salah ataupun rutin yang salah, kita tak proportionate sebab woman, kita tengok daripada figure, kita nak hourglass figure. So bila kita nak tone, kita kena tengok dari segi mana, katalah macam pinggul. Pinggul adalah sangat subjektif dan sangat susah untuk dibentuk, untuk menjadi bulat. Sebenarnya sebab setiap wanita punya pinggul yang berlainan. Ada yang empat segi, ada yang atas ada, ada yang bawah tak ada. So you kena tengok bentuk badan you sendiri. Kaji dulu okay, bagaimana yang you nak kena improve. Dari situ, you lakukan exercise nak fokus pada area itu sajalah. Tambahnya, selain melakukan aktiviti kecergasan, amalan pemakanan sihat juga perlu dititikberatkan bagi memastikan plan diet yang diatur berkesan.